5 hewan paling pelan di dunia. Semua penghargaan ditunjukkan kepada makhluk tercepat di dunia, dan mereka menjadi pusat perhatian dan penelitian bagi kebanyakan orang. Sementara itu, hewan-hewan yang bergerak pelan hanya akan memenangkan penghargaan semacam itu hanya di dalam sebuah dongeng atau cerita hewan. Mereka adalah hewan-hewan yang tidak begitu peduli dari kompetisi kecepatan. Inilah 5 hewan terpelan di dunia dalam daftar X-File. Giant Tortoise. Di daftar nomor 5 ditempati oleh kura-kura raksasa. Sudah hal yang umum setiap orang mengidentikan hewan ini dengan hewan yang lamban. Kura-kura raksasa adalah reptil terpelan. Alasan utama yang membuat kura-kura ini berjalan lamban adalah berat cangkangnya dan kakinya yang pendek. Kura-kura terpelan dari jenis ini mempunyai berat rata-rata 300 kg dan panjang 1,3 meter. Dengan umur kira-kira 100 tahun, tidak heran mereka tidak mempunyai alasan untuk terburu-buru. Kecepatan yang bisa dicapai hanya sekitar 76 cm per detik. Starfish. Mungkin Anda semua sudah mengetahui bahwa bintang laut bukanlah benar-benar jenis ikan. Ada sekitar 2.000 jenis spesies dari starfish dan mereka tersebar di seluruh lautan. Kecepatan mereka rata-rata 0,89 hingga 2,7 cm per detik. Dengan kemampuannya mengambang di laut, mampu mencapai kecepatan 0,168 km sebagai pilihan terbaik untuk bintang laut. The Three-Toed Sloth. Dalam bahasa Inggris, kata sloth mempunyai makna sinonim dari kemalasan. Binatang terpelan ini menginspirasi penggunaan kata ini. Kata ini diberikan karena sloth bergerak sangat lamban dan seperti hewan pemalas. Sloth mempunyai kecepatan sekitar 3 cm per detik. Sloth juga dapat berjalan 5,6 km sepanjang hari. Garden Snail. Salah satu hewan terpelan di dunia adalah siput kebun. Ia adalah siput darat dengan jenis yang paling umum di dunia yang ditemukan di kebun. Ia adalah hewan yang jika berjalan akan meninggalkan jejak, seperti lendir yang dapat membuat kita geli. Siput tercepat tercatat dapat mencapai 1,3 cm per detik. Ini berarti akan membuat mereka memakan waktu 21 jam untuk berjalan hanya 1 km. Jangan salahkan dia, bagaimanapun itu bisa terjadi karena dia tidak mempunyai kaki dan harus membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Seahorse. Kita tahu hewan satu ini memiliki nama yang cukup aneh. Karena nama kuda laut tidak membuat hewan laut ini memiliki kecepatan layaknya kuda. Namun, itu diberikan hanya karena bagian kepalanya menyerupai kuda. Kecepatan hewan ini tercatat dapat bergerak mencapai 0,64 cm per detik. Itulah 5 hewan terpelan di dunia. Terima kasih telah menonton video X-Files, dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe.